begini, saya mau sampaikan satu hal lagi. Ada orang-orang kita yang ojek-ojek di pinggiran-pinggiran ini. Ini sudah diambil alih oleh orang-orang pendatang. Mereka mau hidup bagaimana? Pemerintah Kabupaten Jayawijaya bikin satu perda memproteksi anak-anak kita, memproteksi anak-anak kita, karena ada anak-anak kita yang narik becak di bawah tapi tidak bisa dapat penumpang karena ojek sudah kuasai. Orang-orang kita ini, mama-mama kita ini suka-suka naik-naik di mereka, bukan di kami. Pendapatan uang pendapatan kita semua masuk ke mereka. Uang semua lari ke sana. Karena itu ada perda yang memproteksi hak-hak ini. Nanti hak-hak ini diproteksi oleh perda. Kios-kios yang keluar sampai di luar itu berhenti juga. Kasih tahu. Kios, ya. Jualan-jualan di luar-luar itu juga berbahaya. Berhenti. Lebih baik kamu yang pendatang biar di dalam. Iya. Jangan keluar-keluar. Keluar itu wilayah jari kita yang ada ini, kita yang ada. Kira-kira itu. Nanti ini PR kita semua. Pemerintah provinsi yang baru juga punya pekerjaan besar ini harus lakukan. Masalah-masalah begini saja pemerintah provinsi itu tidak ada di sini. Mungkin orangnya tidak ada kah? Pemerintah ini kalau masalahnya lintas kabupaten kayak begini itu yang punya kewenangan pemerintah provinsi. Oh, pemerintah provinsi kasih nama baru bikin perkosaan tanah ini baru kok pergi lari kemana-mana. Kok berhenti? Kok datang baru ini masalah saya? Oh, sudah. Kamu kasih saya yang urus. Saya pemerintah provinsi, saya yang urus. Saya ini sudah. Stop. Pemerintah itu saya ini sudah. Kok datang urus seperti bapak mereka? Kalau ini terus berlanjut, sudah sekian kali masalah saya lihat. Setelah pemerintah provinsi itu disahkan, tidak ada batang hidung pemerintah provinsi di sini. Kalau sudah seperti ini, pemerkosaan terhadap tanah ini. Tidak boleh. Pemerintah tanggung jawab. Kalau kau bikin tanah ini, perkosa tanah ini, kau harus tanggung jawab. Tidak boleh. Ada masalah kecil besar. Kau ada di sini. Hentikan. Pemerintah di atas pemerintah tidak bertanggung jawab. Saya kira itu. Terima kasih.